Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan mencoba cara membuat tanda tangan di media Word, yaitu dengan menggunakan shape. Nah, ini udah ada tanda tangan, saya coba hilangin dulu di sini, yaitu cara tanda tangan menggunakan shape di sini ya. Teman-teman tinggal masuk ke sini. Ini ada surat undangan begini. Masuk ke shape di sini atau di sini ya. Nah. Masuk ke shape di sini, insert, kemudian shape, kemudian masuk ke lines. Di sini ada pilihan. Kemudian teman-teman masuk ke scribble di sini. Nah. Dari sini langsung ditarik seperti ini. Kemudian langsung pilih lagi begini. Nah, oke. Okay. Ini jadi contohnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini bisa sekali tahan. Jadi begini, kalau mau gabungin, tinggal ditambah lagi aja ya. Jadi masuk ke shape, kemudian scribble, kemudian langsung tanda tangan begini. Gantung teman-teman tanda tangannya apa ya. Di sini misalkan tanda tangannya seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang keempat tinggal masukkan ke sini. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman caranya. Teman-teman tinggal ulangi lagi, masuk ke insert, kemudian shape, kemudian masuk ke scribble. Nah, baru klik di sini, tahan begini ya, tahan. Nah, seperti ini. Oke, okay. Gitu aja. Nah, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat video ini yang singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.